Wahai kalian para gamer yang saat ini sedang butuh pekerjaan. PlayStation baru-baru ini membuka lowongan baru. Apa pekerjaannya? Hanya bermain game. Menyenangkan. Jam kerja yang ditawarkan adalah 37,5 jam per minggu. Bekerja dari jam 9 hingga 5.30, Senin sampai Jumat. Tapi tunggu dulu, PlayStation tidak hanya mencari gamer biasa. Ada beberapa kriteria khusus yang harus Anda penuhi. Pertama, Anda harus bisa menjadi gamer yang memiliki pengetahuan yang baik tentang game. Kedua, bersemangat. Ketiga, bisa menggunakan Microsoft Office dan paham tentang game development. Tidak hanya itu, Anda juga harus fasih berbahasa Portugis, Rusia, atau Arab. Dan Anda bersedia menetap di Liverpool. Selain bisa menguasai 3 bahasa asing yang menjadi syarat, kandidat juga harus mengerti tata bahasa, ejaan, dan memiliki pengetahuan tentang bahasa tersebut. Karena lowongan pekerjaan ini ada untuk menguji game berbasis audio yang harus menyesuaikan dengan teks agar sinkron. Ya, sebenarnya lowongan kerja dari PlayStation ini tidak hanya mencari seseorang yang suka dengan game, tapi juga memiliki background pendidikan linguistik. Tapi jika Anda merasa sudah memenuhi semua kriteria dari PlayStation, coba kirimkan CV Anda dan segera mendaftar untuk menjadi bagian dari tim internasional PlayStation.